Halo Sob, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan gue Sob ya, Pok MC satunya Sob ya. Nah, begitu Sob. Gokil banget kan Sob. Nah, begitu Sob ya. Nah, kali ini Sob ya, gue akan berbagi lagi Sob ya, tutorial tentang setup box TV digital. Begitu Sob ya, yang oke punya. Begitu Sob ya, yang gambarnya jernih. Begitu Sob ya, siarannya banyak gitu, channelnya banyak gitu Sob ya. Gak ada semutnya lagi. Begitu Sob ya. Pokoknya udah canggih banget, udah gaul banget begitu Sob ya, setup box TV digital pada saat ini begitu Sob. Walaupun harganya sudah naik gitu Sob ya saat ini, tapi masih tetap laris manis begitu Sob ya. Banyak dicari gitu Sob ya. Di tempat gua sampai kehabisan stok begitu Sob ya. Gua nyari sampai kesusahan gitu Sob ya, di tempat toko gua di offline ini, sampai gua beli online gitu Sob ya. Soalnya udah kehabisan stok tuan tokonya di sini begitu Sob ya. Lo ya belum pada pasang setup box TV digital ini gitu Sob ya. Segera pasang setup box TV digital ini begitu Sob ya. Nah, saat ini gua menggunakan setup box dari Polytron gitu Sob ya, DPB-T2 begitu Sob ya. PDP ini Sob ya, 620T2 gitu Sob ya. Nah, yang seperti ini gitu Sob ya, nih yang seperti yang kotaknya seperti ini begitu Sob ya. Nah, kali ini Sob ya gitu tutorialnya adalah Sob ya gitu, bagaimana sih kita Sob ya gitu mengurutkan nomor ataupun mengubah nomor begitu Sob ya di siaran setup box digital ini gitu Sob ya. Khususnya yang saat ini gua gunakan ini gitu Sob ya, setup box dari Polytron ini Sob ya, DPB-T2 gitu Sob ya, PDP-620T2 ini begitu Sob ya. Nah, kalau pada bawaannya gitu Sob ya, kan biasanya ini Sob ya gitu, nomor 1 itu TPRI nasional, terus nomor 2 nya ini TV daerah gitu Sob ya, terus yang lainnya ini TPRI World gitu Sob ya. Nah, di sini ini kan gak sesuai gitu Sob ya, seandainya biasanya lo itu neken di sini. Nah, angka 1 gini biasanya itu lo itu Indosiar apa Trans 7 gitu Sob ya. Nah, ini kan lain tuh Sob yang keluarnya begitu Sob ya. Nah, seperti ini gitu Sob ya. Ini malah TPRI begitu. Nah, bagaimana jika ingin menyesuaikan itu Sob ya. Jadi, biar nggak mumet kita nyari gitu Sob ya. Tekan 2 gitu keluarnya yang sesuai diharapkan, seandainya Indosiar kepengennya ini malah yang lain begitu Sob. Nah, ini bisa diurutkan Sob ya gitu. Khusus untuk di setup box ini Sob ya gitu, di Polytron ini. Nah, caranya mudah Sob ya begitu. Caranya mudah banget gitu. Jika pengen menyesuaikan ataupun mengubah nomor urutnya ini begitu, khusus untuk di setup box ini begitu Sob ya. Nah, selanjutnya gue exitin dulu Sob ya, seperti ini biar ke depulnya dulu. Nah, kalau sudah tampil seperti ini Sob ya, di depulnya ini gitu Sob ya, lo tinggal tekan aja menu Sob ya, di sini tekan menu begini, cengkling seperti ini. Nah Sob ya gitu, dicengkling seperti ini. Nah, kalau sudah di program sini Sob ya, tinggal lo gulirin aja di keypad yang sebelah kanan ini Sob ya, lo tekan seperti ini, diarahkan ke ini setup box-nya Sob, cengkling seperti ini itu Sob ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah Sob ya, lo turunin ke bawah ke sini Sob. Nah, di bagian edit program ini Sob ya, lo klik OK di sini Sob ya, cekling seperti ini itu. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. DTP itu Sob ya gitu. DTP. Nah, edit program ini Sob ya, DTP TPRI nasional. Nah, ini kan bawahnya Sob ya gitu, TPRI nasional itu Sob ya. Terus ini di bawahnya lagi ini TPRI World. Nah, ini jika lo pingin merubahnya seandainya Sob ya, gua contoh di sini Sob ya. Seandainya biasanya gua itu nomor 1 ini Sob gitu, Trans 7 Sob ya. Nah, ini Trans 7 kan nomor 14 Sob ya gitu. Pengen merubahnya Sob ya, lo cengklingin aja dulu oke di sini Sob ya. Cengkling seperti ini. Maka di situ udah ada Trans 7 itu Sob ya. Nah, Trans 7 udah ada. Selanjutnya lo ini Sob ya gitu. Selanjutnya lo ini. Tinggal lo tekan ini aja Sob ya. Tinggal tekan lo yang warna biru ini Sob ya, di sini di remote-nya ini Sob ya, tekan warna biru seperti ini. Cengkling. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini Sob ya, kalau sudah dicengkling seperti ini, lalu lo gulirkan Sob ya dengan keypad yang ada di atas ini Sob ya, diurutkan ke atas ini. Nah, mau disimpan di nomor berapa ini Sob? Caranya mudah banget ini Sob ya, enggak ribet. Ini bawaan depul ya Sob ya, belum diapa-apain sama gua ini setelannya gitu Sob ya. Kita tes di sini biar nggak bikin mumet kita Sob ya gitu. Apakah kinerja dari setup box ini gitu Sob ya sudah canggih gitu Sob ya, sudah mampu gitu Sob ya gitu memenuhi keinginan apa yang kita inginkan gitu Sob ya. Kan gokil banget begitu Sob ya. Nah, kalau sudah di nomor 1 ini Sob ya gitu, Trans 7 ini, lo tekan lagi Sob ya yang warna biru ini Sob ya, cengkling seperti ini, maka itu warna birunya sudah hilang Sob ya. Nah, ini udah tersimpan Sob ya di Trans 7 ini di urutan nomor 1. Selanjutnya gua contohin lagi Sob ya, seandainya gua mau nyari lagi di sini nomor 2 itu Indosiar Sob ya, biasanya itu Indosiar. Nah, di sini gua Indosiar, cari Indosiar dulu Sob ya. Nah, mana Indosiar ini Sob, gua cari itu Sob, Indosiar ini. Wah, kan jauh Sob ya tuh, nomor berapa Indosiar ini Sob tuh, nomor Indosiar ini nomor 25 Sob, gokil banget gitu Sob ya, kan jauh banget itu, kita mau ngetik di sininya kan ribet gitu Sob. Nah, lalu bagaimana lagi nih selanjutnya, selanjutnya lo tekan lagi aja Sob ya, kalau pengen menaikin Indosiar ini di urutan nomor 2, lo yang biru tekan lagi nih seperti ini, cengkling. Nah, ada lagi tanda seperti itu Sob ya, tuh logonya tuh seperti itu Sob ya, lo gulir lagi aja ini pakai keypad yang di atas ini Sob ya tuh, diurutkan ke nomor 2 seandainya Sob ya Indosiar ini, mau posisikan ke nomor 2 tuh, melewati semuanya tuh. Iya, TPRI. Nah, di sini Sob ya tuh, melewati semuanya. Di sini kalau sudah di sini Sob ya, di urutan nomor 2 ini lo cengkling ini Sob, di sini. Cengkling seperti ini. Nah, maka di sini Indosiar udah ada nomor 2. Nah, seandainya lagi gua contohin lagi Sob ya di sini gitu. Gua contohin di sini beberapa aja Sob ya begitu biar enak nyarinya. Nah,
Nomor 3 gua mau posisikan di SCTP itu sob ya. SCTP mana sob? Kita cari dulu SCTP-nya sob ya. Nah, ini SCTP jauh juga. Nah, ini sob ya, SCTP diduki nomor 5, 25 nih sob ya. SCTP diduki nomor 25. Selanjutnya gua tekan lagi di sini sob ya, yang warna biru ini cengkling seperti ini. Lalu gua geserkan lagi dengan keempat yang ada di atas ini tuh sob ya, melewati gitu iNews, JTP dilewati, MNC, RCT juga dilewati, semuanya TV One, ANTV, Saburai juga nih, sebuah net juga dilewati terus. Nah, sampai di urutan ke nomor ketiga ini, nah posisi udah nomor tiga ini udah selesai sob. Selanjutnya lo tekan lagi yang warna biru ini sob ya, di remote ini dicengklingin seperti ini begitu sob. Ditekannya ini sob ya, dicengklinginnya bukan pakai dengkul sob ya, soalnya ada yang komentar itu pakai dengkul, cengkling pakai dengkul lo gitu, katanya remote-nya nggak kelihatan begitu sob. Gokil banget itu sob ya. Nah, setelah SCTV di nomor tiga gitu sob ya, seandainya nomor empat lagi gua mau urutin. Empat ini biasanya itu gua dudukin ini di RCTI sob ya, yang menduduki nomor posisi nomor 4 ini biasanya. Nah, RCTI ini urutan nomor 18 sob ya. 18 ini mau gua oper ke nomor 4 sob ya, gua cengklingin lagi yang warna biru ini sob ya. Cengkling seperti ini. Nah, maka akan ada lagi logo seperti sob ya, gitu, panah atas ke bawah. Digulirin aja sob ya dengan kain panjang di atas seperti ini gitu sob ya. Nah, seperti ini. Terus aja sob ya, dicetik-cetik seperti ini itu sob ya. Nah, ini menduduki nomor 4 sob ya gitu. Jadi TPRI Nasional ini digeser ke nomor 5 begitu sob ya. Selanjutnya kalau sudah di nomor 4 ini RCTI ini sob ya, lo cengklingin lagi yang warna biru ini sob ya. Cengkling seperti ini. Nah, selanjutnya gua mau cari lagi posisi nomor 5 ini akan diduduki oleh ANTP gitu sob ya. Gua cari ANTP. Nah, ANTP ini nomor 15 sob ya. Nomor 15 ini lo cengklingin lagi yang warna biru seperti ini. Cengkling seperti sob ya. Lalu lo kulirkan lagi sob ya dan keempat yang ada di atas ini begitu sob ya. Nah, dengan menekan dan diarahkan ke setoboknya seperti ini sob ya. Nah, diduduki nomor 5 ya. Jadi TPRI Nasional ini digeser lagi ke nomor 6. Selanjutnya kalau posisi ANTP ini sudah di nomor 5 sob ya, lo cengkling lagi yang warna biru di remote-nya ini sob ya, begini. Cengkling seperti ini. Maka nomor 5 ini udah diposisikan di ANTP itu sob ya. Diduduki oleh ANTP begitu sob. Selanjutnya ini nomor 6 ini mau geser lagi sob ya. Diduduki oleh Trans 7 biasanya. Trans TV sob ya. Mohon sorry itu sob ya, gua kecepatan ngomongnya gitu sob ya gitu. Sampai gelepotan gini gua ngomong gitu sob ya, kecepatan. Soalnya kalau nggak cepat ini ngomong gua gitu, jadi ini sob ya, jadi hilang semua ini. Kayaknya nggak nalar gitu sob ya. Mana ini? Nah, ini Trans 7. Trans TV ini sob ya. Trans TV ini mau gua cengklingin lagi di sini sob ya, dengan pakai warna biru ini sob ya. Cengkling seperti ini. Maka ada akan ada indikator seperti itu lagi. Lalu selanjutnya lu gulirin lagi pakai kain bayang di atas ini sob ya. Nah, seperti ini sob ya tuh. Terus LDS dilewati gitu sob ya. TPRI Nasional juga dilewati. Nah, ini sob ya, TPRI Nasional digeser ke nomor 7 gitu sob ya. Nah, nomor 7 ini gitu sob ya, posisinya sudah diduduki oleh TPRI Nasional. Sedangkan nomor 6 ini diduduki oleh Trans TV sob ya begitu. Nah, selanjutnya kalau sudah pengen seperti ini sob ya, sudah kepengen dengan selera lo pada gitu sob ya, sudah disusun, tinggal lo urutin aja sob ya, sesuai selera lo, kemana ini yang mau lo gitu sob ya. Nah, selanjutnya cengklingin aja sob ya, kalau sudah didudukin seperti ini yang warna biru ini, lo tekan seperti ini, cengkling. Nah, seperti ini gitu sob ya. Selanjutnya tinggal lo lanjutkan saja sob ya, mau diurutkan ke nomor berapa yang selanjutnya seperti ini gitu sob ya, yang belum lo urutkan. Nah, sekarang kita uji sob ya gitu. Kalau sudah seperti ini gitu, selanjutnya lo exitin aja sob ya, di bagian remote ini lo tekan back sob ya, ada tulisannya ini back gitu sob ya, lo tekan ini, cengkling. Nah, seperti ini. Mohon tunggu katanya sob ya tuh, mohon tunggu, ini indikatornya udah kelihatan tuh, mohon tunggu. Maka ini sudah di save sob ya tuh. Sekarang kita tes ya, nomor 1 ini, nomor 2 sob ya gitu. Nomor 2 kita tes apakah ini betul Indosiar nomor 2 ini sob ya gitu. Tunggu sebentar sob, ini lagi ini sob ya tuh, lagi mencari dulu. Nah, ini sob ya, Indosiar udah diduduki sob ya, nomor 2 ini gitu. Selanjutnya di sini nomor 3 akan gua cengklingin lagi apakah di sini diduduki oleh SCTP gitu sob ya. Kita lihat semuanya sob ya begini, apakah SCTP ini udah betul-betul diduduki nomor 3 ini posisinya. Nah, ini sob ya, SCTP itu sob ya, atas itu sob ya, sudah diduduki oleh SCTP nomor 3 ini gitu sob ya. Selanjutnya gua penasaran lagi sob ya, gua akan cengklingin oke di sini sob ya, cengkling seperti ini. Maka di sini akan dilihat indikator sob ya tuh. Nomor 1 Trans 7, nomor 2 Indosiar, nomor 3 SCTP, nomor 4 RCTI, nomor 5 ANTP, nomor 6 ini Trans TV gitu sob ya. Sebagaimana yang tadi sudah di setting begitu sob ya. Masih penasaran gua sob di sini bawaan depolnya ini apakah betul ini kinerjanya ini bagus ya, setobok dari Politron ini gitu sob ya. DPB T2 gitu sob ya, PDP 620 T2 ini gitu sob ya. Gua akan cabut, gua akan matiin tuh sob ya, seperti biasanya ini. Lo pada berkomentar katanya kalau sudah dimatiin akan kembali lagi itu siarannya gitu sob ya. Setelah dicabut semuanya akan kembali lagi. Nah, kita buktikan sob ya di sini. Gua tidak akan skip ini sob ya video ini gitu, supaya lo pada yakin bahwa setobok Politron ini memang cantik, memang canggih begitu sob ya. Memang sudah memenuhi keinginan kita begitu sob ya. Nomornya sudah diurutkan, tidak mungkin acak-acakan lagi begitu sob ya. Kita lihat sob ya, kita uji. Di sini akan gua matikan sob ya setobok dari Politron ini sob ya, seperti ini. Cening. Nah, seperti ini sob ya. Sudah mati ini sob ya setobok dari
politernya ini. Gua penasaran juga sobat, TV-nya juga mau gua matikan juga sobat supaya warna hitam semua seperti sobat cengkling. Nah, seperti sobat. Jadi sudah mati semua ini sobat. Setup box sudah mati, TV sudah mati gitu sob. Selanjutnya gua akan cabut ini semua sobat, koneksi-koneksinya di sini sobat. Seperti ini antenanya gua cabut dan juga ini HDMI-nya gua cabut dan juga catut dayanya polnya juga gua cabut. Nah, tinggallah seperti ini seorang diri begitu ya. Nah, ini sobat. Setup box-nya tinggal seorang diri seperti ini. Tidak ada yang terkoneksi di sini sobat. Tuh lihat kan ya tuh. Ini bukan sulap, bukan sihir sob ya, politron seperti ini. Jadi nanti kita pasang lagi sob ya, begitu. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, ada yang mau mandi ini sob, begitu. Jadi ini ada bayang-bayangnya, mohon sorry begitu. Soalnya dia ini kebluk sob ya, gitu. Jarang mandi, begitu sob ya. Selanjutnya lagi, nah ini jangan dibuka lagi. Selanjutnya ditutup lagi ini. Nah, sebentar sob, ada pengantin baru mau mandi ini sob, begitu. Nah ini sob ya, kita pasang sob. Selanjutnya kita pasang lagi ini sob ya tuh. Kita pasang lagi di sini sob ya, lalu dicolokin lagi antenanya. Gua di sini sob ya, cos seperti ini. Lalu colokan HDMI-nya gua colokin juga, cos gitu. Lalu di sini juga akan colokan catut dayanya, cos seperti ini. Maka ini sudah hidup sob ya gitu. Selanjutnya gua akan hidupin topoi TV-nya ini sob ya, cengking seperti ini begitu sob ya. Kita lihat sob, apakah betul berubah apa enggak ini sob ya, siaran yang sudah diprogram tadi itu sudah diurutkan tadi, apakah kembali lagi ke depul apa enggak gitu sob ya. Nah, kita lihat sob ya gitu. Kita lihat loh hasilnya seperti apa begitu sob ya. Dan video ini tidak di skip-skip sob ya gitu. Ini real gitu sob ya begitu. Jadi lo jangan pada ini sob ya begitu. Jangan pada ngacir dulu gitu sob ya. Kita lihat dulu hasilnya sob ya ini. Ini lama banget ini sob ya gitu. Oh rupanya ini belum dihidupin ya sob. Mohon sorry begitu sob ya. Gua kebanyakan ngomong sob ya. Jadinya lupa. Gua hidupin dulu sob ya setoboknya ini. Cengking seperti ini begitu sob ya. Mohon sorry sob begitu. Nah ini sudah hidup sob ya tuh. Sudah hidup gitu. Gua ada di model HDMI. Bang, apakah ngaruh model HDMI dengan RCA? Enggak sob ya. Enggak ada ngaruhnya begitu sob ya. Enggak ada ngaruhnya sob ya. Ini hanya sebagai koneksi saja begitu sob ya. Penghubung antara monitor TV dengan setobok ini. Nah sob, lihat sob. Gua mute dulu sob ya suaranya biar nggak kena copyright. Nah seperti sob ya. Kita lihat sob di sini. Cengkling seperti ini. Lihat sob. Trans 7 masih nomor 1. Indosiar masih nomor 2. SCTV masih nomor 3. RCTI masih nomor 4. Nomor 5 diduduki oleh ANTP. Nomor 6 diduduki oleh Trans TV. Nah ini sob, tidak berubah sob ya, begitu. Nih gokil sob ya, tidak berubah. Gua cengkelingin di sini nomor 2, pasti Indosiar lah sob, begitu tuh. Tidak ada yang berubah begitu sob ya, walaupun dicabut antenanya, walaupun dicabut koneksinya sob ya gitu. Inputnya ini sob ya, HDMI-nya dicabut begitu sob ya. Walaupun dimatikan itu sob ya, dicabut juga untuk adapternya. Ini tidak berubah begitu, gokil banget sob. Nah begitu. Oke sob, segini aja ya gitu sob ya, tutorialnya gitu sob ya, cara mengubah, mengurutkan gitu sob ya, nomor urut siaran TV digital ini gitu sob ya, di setobok politren ini sob ya, DPB T2 Digital Video Broadcast Terrestrial ini begitu sob ya, PDP gitu sob ya, 620 T2 ini begitu, oke banget sob, nah begitu. Oke sob, segini aja ya gitu tutorial gitu sob ya, cara merubah ataupun mengurutkan nomor siaran urut ini sob ya, siaran TV digital ini khususnya di setobok politron ini begitu sob ya. Oke sob, segini aja ya videonya sob ya gitu. Lo pada yang udah berkunjung di channel POK MC ini itu sob ya, yang belum pada subscribe, di subscribe dulu begitu sob ya, biar pada gokil begitu sob ya. Oke sob, selamat jumpa lagi ya di video gua selanjutnya sob ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.